Nah, sebetulnya kalau gabung kerelawanan itu lebih ke hal personal gitu, karena dulu saya pernah ngerasain ketika ayah saya kondisinya kritis gitu ya, pada saat kondisi rumah sakit itu nggak separah sekarang, itu susah banget gitu. Karena dulu itu kan ayah hanya BPJS tingkat 3, terus sering banget ditolak sama rumah sakit, sampai akhirnya ya udah meninggal gitu sekarang gitu. Dan itu sih yang ngebuat kayaknya mungkin saya bisa ngebantu di kondisi COVID ini atau di pandemi ini dalam bentuk yang lain gitu. Karena saya juga nggak bisa jadi nakes gitu. Saya sendiri kan sekarang tinggal di Singapura ya. Secara kondisi kasus mungkin tidak se mencekam di Indonesia yang begitu banyak kasusnya. Tapi sebenarnya secara regulasi juga di sini ketat. Jadi banyak sekali birokrasinya yang mana itu cukup rumit sehingga membuat kami tidak bisa pulang atau mudik selama pandemi ini. Gitu. Jadi ya harapan saya dengan saya ikut terlibat di sini, motivasi pribadi saya ya semoga ini kontribusi saya yang secuil ini bisa membantu mempercepat selesainya pandemi ini di Indonesia sehingga nanti perbatasan antara Singapura dan Indonesia bisa terbuka lagi dan saya bisa pulang ke rumah. Jadi saya tuh pekerjaannya, saya ibu rumah tangga dan penari, dan saya juga ngajar nari ya, lewat belajar menari maupun mengajar menari lewat online. Terus selain itu juga semua kegiatan yang lain di rumah aja, saya menemukan bahwa banyak waktu yang bisa dimanfaatin untuk yang lain. Nah, selain untuk hobi-hobi sendiri gitu, saya pikir apa yang bisa dilakukan yang untuk membantu selama pandemi ini. Saya kan ya keterbatasan, nggak punya kayak apalah skill untuk kesehatan medis, saya bukan dokter. Jadi apa yang saya bisa gitu, saya kepikir kayaknya bisa jadi relawan gitu. Saya Eka, tinggal di Jogja, sehari-hari berprofesi sebagai karyawan sebuah international NGO, posisinya web developer. Aku mengerjakan di bagian pemrograman situs webnya. Jadi kalau untuk situs web warga bantu warga ini, pengerjaannya itu berbasis open source atau sumber kodenya terbuka. Jadi semua orang bisa mengakses, melihat dan bisa berkontribusi juga. Jadi emang terbuka untuk semua. Nah, saya salah satu dari banyak kontributornya itu. Gitu. Perkenalkan, nama saya Raihan Bagas. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Raharja Tangerang. Saya selama tugas menjadi relawan data kolektor di warga bantu warga ini sebagai relawan juga data kolektor plus juga fasilitator bagi relawan data kolektor yang di batch kedua. Dan saya cukup senang untuk menjalani tugas ini karena bisa sharing sama yang lainnya tentang apa aja, misal kayak magang-magang seputar kampus atau event-event lainnya gitu, dan sharing ilmu juga sih Kak. Saya di sehari-hari di Koalisi Seni sebagai manajer pengembangan organisasi, juga certified facilitator. Di warga bantu warga, saya berperan sebagai pelatih fasilitator relawan cepat tanggap COVID-19. Baru aja weekend kemarin. Di situ saya membantu koordinator-koordinator relawan belajar tentang prinsip-prinsip dasar fasilitasi supaya mereka bisa bikin kelompok yang mereka koordinir jadi lebih akrab.
karena awalnya kita itu sebenarnya kita nggak pengen gede-gede gitu ya, kita itu start dari 500 gitu. Nah tapi karena ternyata pilot kita cukup berhasil, jadi akhirnya skupnya itu diluaskan gitu ya, dari yang dulu DKI habis itu meluas jadi Jabodetabek kalau nggak salah, jadi akhirnya kita butuh sekitar 1000. Nah sekarang diluaskan lagi jadi Jawa Bali, jadi akhirnya butuhnya 5000 karena memang rumah sakitnya banyak gitu ya, tadi seperti yang saya bilang. Dan ini juga rencananya kalau misalnya masih Indonesia masih butuh lebih gitu ya, maka bisa di scale up juga ke se-Indonesia gitu. Jadi kebutuhannya mungkin akan lebih dari 5000 gitu. Ini akan terus bertumbuh sih. Sampai saat ini sih kurang lebih kita udah bekerja dengan 2000 relawan ya. 2000 relawan, pendaftaran sih saat ini udah mencapai 5700-an gitu. Cepet banget naiknya sebenarnya, seneng sih ngelihatnya karena kelihatan bahwa banyak anak-anak muda yang siap gitu ya untuk membantu dari rumah aja ya. Jadi kita nggak turun ke lapangan. Kerjanya memang mendata ya, data kolektor, jadi dari rumah kita bisa mengoperasikan WhatsApp, terus bisa memiliki waktu luang, punya akses internet. Jadi bagi yang masih mempertimbangkan atau mungkin masih mungkin merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk berkontribusi gitu ya, menurut saya tidak perlu terlalu minder, karena sekecil apapun kontribusi kita itu pasti akan sangat berarti, baik bagi mungkin sedikit orang lain atau mungkin banyak orang lain. Relawan di sini macam-macam ya, jadi banyak sekali opsi yang bisa dipilih sesuai dengan minat ya, minat dan keahlian. Jadi banyak sekali pos-pos kebaikan yang bisa diisi di warga bantu warga, dan testimoni dari relawan yang udah ikut selama ini, mereka bilang kayak nggak terlalu ribet sebenarnya untuk menjadi relawan di warga bantu warga, tapi dampaknya sangat besar gitu. Jadi ini adalah sebuah kesempatan untuk meluangkan waktu dan sedikit tenaga teman-teman sekalian, tapi memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia hari ini ya. Mari bergabung sama kami menjadi relawan agar semakin banyak yang terbentukkan.